Buat kreasi papan tulis mini dari kertas yuk. Siapkan lem, penggaris 30 cm, penggaris template, spidol, krayon, dan selotip. Pertama-tama, lipat kertas HVS menjadi 4 bagian dan potong. Lalu, gambar kotak menggunakan spidol. Kemudian, tambahkan warna agar lebih menarik. Setelah itu, gambar bulat membentuk tombol handphone dan tempelkan selotip. Berikutnya, gambar animasi kartun hewan untuk mempercantik. Langkah terakhir, tempelkan dengan lem di kedua sisinya. Jadi deh, kreasi papan tulis untuk alat belajar ataupun menulis to-do list. Mams juga bisa loh pakai template DIY di link yang ada di bio dengan judul papan tulis mini. Yuk, buat juga di rumah!